Jalan aja ya. Intinya doakan yang terbaik lah. Kemarin sempat terganggu nggak? Ata kemarin sempat terganggu, maksudnya kayak Aurel kan kemarin kena COVID juga. Iya benar-benar. Kemarin aku juga sedih lah kalau dia masih sakit kan. Cuman yang sekarang kita pikirin adalah setelah dia sehat, semoga ini bisa lancar. Kita doakan semuanya berjalan. Alhamdulillah Bunda udah sembuh, Aurel sembuh, keluarga sembuh, itu yang kita tunggu kabarnya. Orang tua aku juga lagi berobat di sana, jadi kalau lagi berobat, jadi kalau misalnya kena kerumunan atau apa, malah bahaya. Kalau boleh tahu sakit apa? Ikut turut di ini. Insya Allah, aku dengar kabar dari Aurel sih, Mimi doakan dan semoga bisa hadir ya. Tapi ada pertemuan nggak sih sama Mimi sendiri buat pendekatan? Wah itu aku tunggu anaknya aja. Atau tunggu miminya, mungkin kan sekarang udah mau semuanya juga udah baik-baik aja gitu, jadi nggak mau juga nanti ada berita-berita yang bikin panas-manasin lagi, nggak mau. Intinya semua sekarang baik-baik aja, semua aman-aman aja, cuma kan sekarang ini COVID ya, jadi COVID pandemi itu nggak bisa semua orang gampang bisa ketemu, gampang bisa gimana kan, bisa sekarang punya teknologi, nanti ada saatnya aku ketemu. Nah, ibunya tanggal 19 itu pernah nikah kak? Pernah nikah? Enggak bener gak kak? Terima kasih ya. Kata untuk tanggal 19 apakah benar pernah nikah kak? Makasih ya. 19 pernah nikah. Makasih ya. Makasih ya.